Artefak. Anjing artefak, betul lah. Sejenis itu. Ini guys, lihat. Ini kalian yang zaman dulu masih kecil, yang mungkin seumuran sama gue ya. Mungkin di rental PS atau punya punya PS sendiri ya kan. Ini pasti tidak asing dengan ini bro. Dan tag team biasanya ya. Sumpah ini dulu seru banget bro main sama teman apalagi ya. Kacau, kacau. Bagi orang yang F2P kayak gue itu luar biasa ya. Damage gue sih udah 200-an nih saya. Maaf nih ya pada suhu. Saya lagi bangga dengan diri sendiri dulu ya. Anjing di flick yang belakang guys. Heavy machine gun. Pas banget lagi. Heavy machine gun. Lah anjing. Bos jadul guys. Bos jadul. Bos jadul. Ya pergi dia. Heavy machine gun. Anjing bos jadul gampang banget ya. Voice OP berisi gun. Dulu gampang gak ya? Mungkin mekanik bocil gua dulu ngerasanya wah agak susah ya. Langsung langsung. Heavy machine gun. Anjing, aduh, maaf bang, langsung tumbang bang. OP lah gue pakai ini bro. Ya elah bang, lebal lah bang. Mana sini bosnya bang? AC. Wih bagus banget gambarnya ya. Tolonglah, metal slug, bisa kali. Hancur ini udah gitu dong. Oh, benar-benar buat nostalgia doang kali ya. Dulu heartnya itu, ah itu dia ya, heartnya di billing. Iya, kok jadi gampang ya gamenya? Apa caranya ini terlalu OP ya? Kalau dulu kan kita pakai beceng biasa, guys, tak 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 nunggu orang tua aja tuh ngasih heavy machine gun. Gak usah bayar stamina, main joint operation aja kelar daily missionnya. Oh gitu. Jadi nggak perlu semua ya. Oke oke. Sama kayak main apa namanya? Sama kayak main RO ya. Dailynya nggak, Allah, nggak perlu semua. Dapat fragment guys. Anjing satu cuma 2000 damage ya. Kayaknya gue telat ikut misi deh guys. Ya nggak sih? Harusnya ini tuh udah kemarin pas level 17. Terus gue juga udah ikutan extreme challenge gitu loh guys. Yang cuman pakai Marco sama ya itulah seuprit-uprit. Salah. Astagfirullah, salah pencet, guys. Malah ulti gua. Heavy machine gun. Shotgun. Anjing. Bang, bukan apa-apa ini, Bang. Demi apapun bukan apa-apa ini, mah. Sumpah. Sumpah. Iya yeah, guys, gua guanya telat jadinya begini. Pay to win kah bang? Lumayan. Untuk orang-orang yang kaya bisa mempercepat ya. Udah bang, shotgunnya udah bang. Nah. Bang, maaf. Kenapa gue samperin? Kok telat sih gue? Gue salah mulu deh, guys. Makan tuh Wick tuh, huh? Makan tuh John Wick. Bang review kalau doi gendut gitu ya. Ada sih. Up, naik. Tapi sayangnya kita belum bisa upgrade ke level 40, guys. Karena kita kurang apa ya namanya ya? Semacam chip gitu dah. Nah, gua harus ngelarin ini dulu. 53 katanya. Apa nih? Wih, War Memories lagi, guys. Let's go, let's go. Saya suka yang nostalgia gini.
Enggak gacha bang, enggak. Gacha mah nantilah kalau emang sengaja guanya. Nah ini udah mulai alat nih guys. Lumayan yang ini lumayan ya. Yang tadi terlalu gampang. Tetap gampang. Kasih apa bang? Wisha, bang, 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 bang. Maaf bang ini mah, bukan apa-apa. Speedrun kita. Raja, raja guys. Mi, anjing, bosnya nih bos. Ya Allah bang, maaf ini bang. Astagfirullah. Astagfirullah. Bang udah hancur duluan bang. Ulti sekalian dah. Ini game PC apa mobile sih? Mobile. Cuman grafiknya bagus banget. Bisa kali Metal Slug nih. Ah. Up. Widih. Anjing ini gua kejadiin nostalgia dah. Konten. Siapa tahu kan. Tapi editor gue tau gak ya part nostalgianya yang mana? Tak asal lagi dia. Anjing, sehit. Guys. Mana? Gak jelas. Anjing, jongkok nih bos. Anjing, jongkok. Ya Allah. Apakah dulu semudah ini guys? Gak mungkin kan? Dulu naik tank itu udah OP itu dia. Naik tank ini kita sayang-sayang banget darahnya dah. Sekarang tanknya nyesuaiin HP sama kita gitu loh guys kayaknya. Jadi semakin tebel kita, semakin sakit kita, pas naik tank makin OP gitu. Iya kan? Dulu gak segampang ini kan. Kayak ada lama-lamanya gitu ngerasanya tuh gua. Nah semoga di sini ada nostalgia lagi guys. Let's go. Kita kelarin cepet aja ya. Oke, kita speedrun ya. Ya, hilang gua, ketinggalan. Heavy mesin. Lah, masih apa dia? Poin. Oh, enggak deh, hilang gua keambil. Yang ini agak tebel, guys. Ada bos kecil nih. Apaan nih? Oh atas tuh emang gak bisa ditembak yang gitu nih. On your mark. Ini sekali ulti berserak guys. Aduh ketinggalan bang. Apa itu? Ada ngereteknya dikit. Nah ini mini boss lagi nih. Oh. Anjing! Kita punya kamehameha guys. Berserak. Hodokin. Ini dia guys. Orang tua Hodokin zaman dulu. Ini dari Metal Slug berapa ya? Lupa aku Metal Slug 3 kah? Aduh.
lupa gue juga ya. Iya ya. Ada berapa dulu ya? Apa X ya? Eh, ada di sini nih. Are you really an old acquaintance of... Langsung, Bang. Langsung. Kita coba langsung ke bosnya ya. Bos apa tuh? Congcorang apa gimana nih? Gas. Tak segampang itu. Wih, ngelek bang, bang, bang. Bang ngelek bang. Beginian bang. Eh bang 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 bang. Mati kok. Ada bos-bos mini ya. Oke, kawan-kawan kita udah ready. Gatel lagi. Sumpah yang gini-gini tuh ganggu banget. Untung HP kita besar. Ada something, guys. Oh, tersembunyi lo ya. Langsung meninggal. Langsung meninggal. Mini bossnya sekali ulti beserak. Orang tua. Anjing laser. Laser kecil, guys. Hei, bang, bang. Emang gak bisa ya? Video loading ini bikin agak serem ya. Ini bisa main bareng teman, bisa, bisa. Di misi-misi tertentu bisa, guys. Tiga orang tapi ya. On your mark. Bang, ini yang bener ya, bang. Sumpah ini, bang. Lah. Serak, guys, sumpah. Kita punya tiga karakter. OP-OP semua. Beserak lah. Buh. Dapat, guys. Bang, bang. Oh, bisa diambil. Mumun, makasih 10.000-nya, Bang. Jelasin red senjata yang berdasarkan warna. Bingung warna rare senjatanya. Oke. Gue juga belum begitu paham sih, cuman untuk yang warna ini kayaknya lebih gampang karena kelihatan dari powernya. Bentar ya. Berdasarkan warna ya. Yang paling rendah udah pasti ya, udah pasti dan jelas tuh ya, warna hijau. Yang kedua tuh warna biru. Sebenarnya bisa kelihatan dari powernya. Kalau lu bingung ya, defaultnya nih. Ini default hijau, ini default biru. Terus ada lagi default ungu nih. Ini sih nggak kelihatan sih ya. Kalau punya doang. Nah, ini default ungu 70. Kalau yang ini tuh 100 kalau nggak salah ya. Epic, rare dan gitunya di mana sih bacanya? Kayaknya nggak kelihatan deh. Nah, tapi di atasnya lagi tuh ada yang, nah, ini nih. Yang kuning emas banget, guys. Jadi ada kuning biasa ya, oranye lah, oranye. Ada kuning emas. Nah, ada kuning emas yang biasa, ada yang emasnya tier S nih. Nih. Ada tier S-nya, guys. Gue nggak tahu ini maksudnya apa. Apa kecocokannya gitu? Ini juga buset, apaan nih? Ya intinya gitulah. Kalau reng-reng mungkin A B C D gitu ya. Sampai A sampai S gitu ya. Sebelum kita ke apa namanya? Arcade Carnival ini, guys ya. Oke, sembari jalan.
Kita bakalan buka dulu gacanya ya. Kita buka dulu gacanya. Bentar, ini ada misi lagi yang bisa diklaim. Eh, reward maksudnya. Oke. Gacha dulu 10 ya guys ya. Let's go. Ah, ini dia yang kita tunggu. Yuk yuk yuk, gatling-gatlingan gas. Let's go. Mas-mas. Bang. Anjing jauh tuh ya. Di ujung guys, di ujung. Siapa tahu kan kalau di ujung ada. Apakah? 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 Let's go. Let's go. Kita dapat vandal ya. Kita dapat. Aduh, biasa ternyata. Biru-biru guys ya. Aman aja, aman aja. Gacor guys, gacor. Main dapat rare ini ya. Gacor, gacor. Ih, emang feeling lagi bagus nih. Bede. Spark. Bang. Ini juga ganti ke yang asal TMG. Bang. Beh. Tuk tuk na tuk tuk nek. Ah, itu ya. Ini kita butuh basic mode. Nanti aja. Berarti awal-awal mah bot ya. Mungkin biar gampang kali ya. Mari kita coba. Anjing. Kok excited deh. Bisa kompe berarti sini. Accept. Gas. Ah, ini kayaknya oh, ini seimbang, guys. Lah kalau auto aim gimana anjing? Oh, bisa kesini. Ini bot guys. Ini apa sih? Oh, nge-heal. Ini kan auto aim ya? Banyak yang gini-gini aja guys. Ini bot gak sih? Eh, nge-lag. Tunggu di ulti. Aduh, nge-lag guys, nge-lag guys. Ya. Wih, lama gantinya ternyata ya. Ini oh, enggak bisa tembus. Lupa Marco gua kan masih lama ya guys ya, belum diganti. Marco gua harus gua ganti. Jadi dapat-dapatan badge ini ya. Lah kalau ngelasit gimana guys? Oh, gua dapat 7 badge ya. Gak sadar gua. Gua tadi asal banget dah. Yang di spawn-spawn itu kan. Senjata ngaruh, talent ngaruh ya. Mana musuhnya? Oh, ini kita leveling ya. Oh, salah gue kayaknya nih guys.
kalau nungguin-nungguin. Oh, itu HP doang, goblok. Udah kayak main MOBA ya. Ini mah bot ya. Anjing, apaan tuh, karakter apa guys? Gua dapat badge dari mana sih? Oh, kalau nge-kill tuh dapat badge. Oh, begitu. Semakin banyak yang kill semakin dapat badge ya. On your mark. Aku bang. Wih, ngelek. Anjing, mati tuh. Mulai ngerti gue nih. Jadi nge-kill dapet, ini dapetnya. Itu farming ini lumayan sih. Wewe ngelek bang. Uhu. Jadi itu mah ngelasit aja gue. On your mark. Sampai 7 berarti ya. Kita terlalu OP. Iya ya. Kill dapat 1, kill boss dapat 2. Oke. Okay. Gua pakai blue stack cuman ini jadi patah-patah gini. Ribet lagi installnya. Kita farming dulu ya. Apaan nih, senjata apa nih? Wih. Si anjing ganti senjata, ganti karakter nih. Ngelek bang. Lah gue farming mulu nih jadi. On your mark. Bang ngelek. Pukulan-pukulan ini apa sih? Ada knockbacknya bang.
Emang timing terakhir itu masuk ya untuk semua game nyampah. Agak rusuh ya gue liatnya. Brun 1. Oke, cukup guys. Sepertinya memang ini cukup menarik ya. Oh, apalagi ada ginian ya. Tadi siapa yang udah tinggi rank-nya? Ada yang udah star, ada yang udah star. Persentase botnya berapa persen, guys? Itu secret survival pakailah buat nambah darah. Iya. Jarang banget gue pakainya lagi. Maaf ya. Ya biasa nih ngeheal mencet satu tuh. Ntar kayaknya gue pindah-pindahin dah. Huh? Powerful matching tips. Lila Reaper. Anjing. Rookie activity. Nice lah. Aduh, perut gue udah mulai kambuh guys sepertinya. Saya sudah mendekati limit nih ya. Terima kasih yang sudah nonton, yang udah give, yang udah like. Jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Terus jangan lupa nanti yang server 33 susah ya, dari server 33 nih full duluan, bisa lah join-join ya. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di live streaming berikutnya. Okay.